warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi request-request dari teman semuanya. Jadi kali ini aku akan mereaksi ini FVDA ya, Mas Samba. Kembali lagi setelah berapa lama gitu ya ke Indosiar. Kalau gak salah tuh pasti itu jadi juri gitu, kalau gak salah. Di versi Lida 2021 atau 2020 ini aku lupa juga. Tapi yang jelas menyanyikan lagu Bumi Makin Panas. Nah, sebelumnya sih dulu itu aku pernah lihat sih di TV sekilas gitu, Kak Evi Masamba ini tuh pernah ngebawain lagu ini tuh di waktu masih kompetisi sih, itu pas itu Dangdut Academy 2 ya kalau nggak salah, karena serating sama AA Eja bukan sih kalau nggak salah aku ya. Dan itu sih spektakuler banget sih, wah banget untuk pas itu. Cuman ini menandai kembalinya Kak Evi Masamba manggung lagi gitu ya setelah sekian lama. Jadi ini dia persembahannya yang terbaru gitu ya, covernya. Apakah akan sewah-wah dulu waktu pas masih kompetisi? Kita langsung lihat saja ya. 3, 2, 1 go. Wow. Dengarkanlah. Ya. Tarikannya masih sama, Bos. Tarikan high note-nya itu masih sama kayak dulu kayaknya sih ya, kalau aku rasa. Aku juga nggak terlalu detail sih nonton tuh pas itu, karena kayak sekilas gitu aku nontonnya. Kalau tuh pas itu kalau nggak salah karena ngikutin ini sih mama aku nonton itu ya waktu pas dulu itu. Oke, gila sih. Ya aku mau komentarnya di sini tuh seperti aku bilang, Kak Evi Masamba itu kalau misalkan dari high note itu tekniknya mirip banget sama kayak penyanyi luar di Amerika, Western lah, penyanyi pop Western American pop gitu. Jadi suaranya tuh ala-ala khas kayak gitu kalau narik nada tinggi gitu ya. Makanya jadi aku penasaran sih kalau misalkan Kak Evi Masamba itu membawakan lagu Western apa jadinya gitu ya. Mungkin kita bakal lihat nanti ya, mungkin. Tatapannya confident sekali. Oh my god. Jadi high note-nya itu percampuran agak pop gitu sama ada ciri khas rock-nya sedikit gitu ya. Jadi suaranya Kak Evi itu ada agak rock-nya sedikit gitu, rock. Tapi tetap pop-nya juga ada, pop western-nya gitu ya. Oke. My god. Ini tuh baru diiringi sama gitar doang loh. Wow, mahal sekali ini stage panggungnya dan juga outfitnya. Centilnya dapet, centilnya. Berasa kayak gairah apa sih, gairah untuk berada di atas panggungnya tuh kelihatan banget ya di matanya Evi Masamba gitu ya. Kak Evi Masamba jadi kayak wow, confidentnya sih bukan main ya, confidentnya gitu. Ini tuh stage aku, ini panggung aku, nggak bisa ada yang ganggu gugat gitu. Oke. Ditambah ada api-api gitu. Oh itu ternyata backing vokal, keren dia. Wey.
My God, my God. Itu tuh makanannya KFV tuh. Itu makanan KFV tuh yang kayak gitu, ya ampun. Aduh, kok gue malah ini ya heboh sendiri. Mohon maaf buat FV Gasting, mohon maaf. Tapi karena saking excitednya nih ya. Oke. Setan. Woi, iya makin panas. Hey, growlnya makin growlnya, banyak banget dia ngegrowl. Oh my God, mengerang ya. Oh, yang kayak gitu. Dan juga bukan bumi aja yang panas ya, itu studio panas tuh kayaknya. Panggung itu semuanya panas tuh kayaknya. Karena penampilan KFV yang ini nih ya. Oke. Ya. Wey, udah lama kagak nyanyi, terus tiba-tiba gairah nyanyinya langsung meledak-ledak gitu ya, ditambah sama suara ciri khasnya rockernya itu tuh kedengaran banget, gila, parah banget sih. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Ini tuh karena makanannya, ini tuh ciri makanannya KFV, jadi ya udahlah ya, matiin aja gitu maksudnya. Oke, tatapannya oke. Balik ke suling dangdut. Bagian itu bagian yang chill, balik ke asal genrenya dangdut ya. Jadi kelihatan banget sih tadi tuh bener-bener yang bagian tadi tuh rocknya bagian yang genre rock, terus sekarang balik lagi ke bagian yang genre dangdutnya. Oke, kita lanjut. Goyang KFV, goyang. Papa Milda langsung ini ya, langsung spontan, langsung gaya rocker keluar Papa Milda. Oh my God. Gila sih, aku gak bisa ngomong apa-apa lagi loh, ini parah. Parah banget, ya ampun. Oh, ini mau habis ternyata. Aw, oke, diakhiri sama aw. Terus juga kembang api tuh langsung firework langsung muncul dari bawah gitu ya ke atas. Oke, menandai itu penampilannya sudah selesai gitu ya maksudnya. Oke, itu dia gebrakan dari KFV ya. Bumi makin panas di Lida. Ini Lida 2020 apa Lida 2021 ya? Kayaknya Lida 2020 deh kayaknya. Kalau aku rasa sih ya, menggelegar sekali, cetar bahana badai gitu ya. Oke, paling segitu aja sih. Gila sih, aku sekarang tuh kalau
KFV itu aku udah tahu ya kualitasnya, benar-benar kualitasnya tuh benar-benar menjanjikan banget dan benar-benar gitu ya kualitasnya. Jadi nggak ada yang bisa aku komen gitu ya. Paling gitu ada sih reaksinya, yang penting yang jelas aku suka banget di sini. Di sini aku suka banget gitu ya. Oke, terima kasih buat Evigasing yang sudah menyaksikan dan juga merequest. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.